بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Kita melanjutkan kembali pembahasan tafsir Juz Amma oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih membahas tafsir surah Al Balad. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas sampai pada ayat yang ke berapa? 8 ya. 8 9. Sekarang 9. Alam naja'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Sudah kemarin itu ya. Wa hadainahu najdain, belum ya? Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allahu 'azza wa jalla wa hadainahu najdain. Dan kami berikan petunjuk kepada manusia itu kepada dua najat. Kami tunjukkan manusia itu dua najat. Kata beliau, ai bayyana lahu tariqal khair wa tariqa asyarr. Yang dimaksud dengan dua najat adalah yaitu Allah jelaskan kepada manusia jalan kebaikan dan juga Allah jelaskan kepada manusia jalan keburukan. Dan ini yang memang kita perhatikan di dalam syariat kita. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menjelaskan kepada kita jalan-jalan ke surga, tapi Allah juga menjelaskan kepada kita jalan-jalan ke neraka. Allah jelaskan tentang kesyirikan, Allah juga jelaskan tentang tauhid, Allah jelaskan tentang keimanan, dan Allah jelaskan juga tentang kekufuran. Allah jelaskan tentang perkara-perkara yang halal, dan Allah jelaskan juga perkara-perkara yang haram. Dan memang demikian, seseorang ketika dia mempelajari agama ini, dia harus menempuh dua jalan ini. Dia belajar kebaikan-kebaikan, tapi di satu sisi dia juga belajar tentang keburukan-keburukan. Seorang penyair pernah mengatakan, "Araftu syarr la lisyarr walakin litawaqqihi. Faman lam ya'rifil khaira minasyarr yaqa'u fihi." Kata seorang penyair, "Aku belajar keburukan bukan untuk aku melakukan keburukan tersebut, namun untuk aku waspada sebagai bentuk kehati-hatian, penjagaan terhadap diriku. Karena barang siapa yang tidak mengetahui kebaikan dari belajar keburukan, manfaat dari belajar keburukan, maka niscaya dia akan jatuh ke dalam keburukan tersebut." Dan itu juga yang dipraktekkan oleh sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ay yudrikani." Dahulu para sahabat-sahabat yang lain, kebanyakan mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang baik. Akan tetapi aku sukanya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang keburukan-keburukan. Karena aku khawatir kalau-kalau keburukan itu menimpa diriku. Jadi diimbangi sama Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu.
Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu juga mengatakan, tangkudu ural Islam urwatan urwatan, idza nasha'a fil islami man lam ya'rifil jahiliyah. Kata Umar ibn Khattab, tali Islam akan terurai sedikit demi sedikit. Ya, kalau Islam itu ibarat tali, maka talinya itu akan terurai sedikit demi sedikit. Kapan? Apabila di dalam tubuh kaum muslimin muncul orang-orang yang tidak tahu tentang perkara-perkara jahiliyah, yaitu perkara-perkara yang buruk. Ya. Baik, kembali kepada apa yang disampaikan oleh beliau, wa hadainahun najdain, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita jalan kebaikan dan juga jalan keburukan. Dan ini yang kita minta ketika kita salat, kita meminta jalan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ihdina as-siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Allah tafsirkan langsung ke ayat setelahnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Titik. Amin. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim, ini tariqul khair atau tariqus syarr? Tariqul khair. Ya, maka cukup titik. Amin. Enggak. Dijelaskan juga tentang jalan keburukan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang tersesat atau orang-orang yang kau murkai, bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Ini semakin menjelaskan makna ayat ini, wa hadainahun najdain. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelum aku yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan wajib atas nabi tersebut menunjukkan kepada umatnya jalan kebaikan, menunjukkan kepada umatnya kebaikan-kebaikan yang dia ketahui untuk umatnya. Dan wajib pula atas nabi tersebut untuk menunjukkan jalan-jalan keburukan yang dia ketahui untuk umatnya. Karena ya Abu Aliyah, salah seorang tabi'in rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, inna allaha an'ama alaiya ni'matain wala adri ayyahuma afdal, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepadaku dua nikmat yang paling besar. Sampai-sampai saking besarnya dua nikmat ini, aku enggak tahu mana di antara dua nikmat ini yang lebih afdol. Nikmat yang pertama adalah anhadani lil Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan aku petunjuk di atas agama Islam. Ini jalan kebaikan. Kemudian nikmat yang kedua, walam yaj'alni haruriyan, dan Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk kepadaku sehingga aku tidak menjadi orang haruri, ahlil bidah dari kalangan khawarij. Ini jalan keburukan. Maka dua nikmat, ketika Anda diberikan jalan sunnah dan ketika Anda dijauhkan dari bidah. Ya, ini wa hadainahun najdain menurut salah satu tafsiran dari para ulama. Sedangkan penafsiran yang kedua, wa hadainahun najdain adalah dallalnahu ala ma bihi ghadha'uhu wa huwa thadiyan. Yaitu kami tunjukkan kepada manusia tersebut tatkala dia masih kecil, ya kami tunjukkan kepada mereka untuk bisa nyusu kepada ibunya. Karena kata-kata an-najd itu secara bahasa artinya adalah al-makan al-murtafi', yaitu dataran tinggi, tempat yang tinggi. Nah, manusia ketika dia masih bayi, Allah berikan petunjuk kepada dia untuk bisa nyusu kepada ibunya. Fa innahuma najdan lirtifa'ihima fauqas sadr. Dan dikatakan tempat menyusunya bayi itu sebagai najdan, dua najd. Karena memang letaknya lebih tinggi daripada dada. Fahadahullahu ta'ala wa huwa radhi'un la ya'rif. Maka bayi yang baru lahir, masih kecil, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa ngomong, tidak paham kalau diajak ngomong, tapi dari mana dia tahu kalau ternyata itu adalah tempat makanannya, tempat minumannya.
dan tidak ada yang mengajarkan kepada dia bagaimana cara dia untuk menyusu itu tadi. Gak ada yang ngajarin jamaah. Ada bayi gitu, ada trainingnya gitu, cara menyusu yang benar diajari bayinya gitu. Gak ada. Tahu-tahu langsung bisa. Dari mana bayi itu mendapatkan ilmu tersebut? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menunjukkan kepada bayi itu agar bisa menyusu. فَمِنْ حِينِ أَنْ يَخْرُجَ وَتَضَعُهُ أُمُّهُ يَطْلُبُ الثَّدِيَ. Maka sejak bayi itu keluar ya dari ibunya, dilahirkan oleh ibunya, dia sudah mencari-cari susunya itu. وَالَّذِي أَعْلَمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. Dan yang mengajarkan dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. فَبَيَّنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَّتَهُ عَلَى هَذَا الْإِنسَانِ مِنْ حَيْنِ أَنْ يَخْرُجَ يَهْتَدِي إِلَى النَّجْدَيْنِ. Maka dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan salah satu anugerah karunia kepada semua manusia, karena semua manusia pasti menyusu kepada ibunya dulu. Maka Allah ingatkan dengan nikmat yang satu ini, bahwasanya dahulu kalian ketika lahir kalian tidak memiliki ilmu, tidak tahu apa-apa, namun Allah sudah memberikan petunjuk kepada kalian, kalian bisa menyusu kepada ibu kalian. Wa fi batni ummihi yataghadza an tariqis surah. Adapun ketika bayi masih ada di dalam kandungan ibunya, maka bagaimana cara dia mendapatkan makanan? As-surah, as-surah berarti tali pusar. Ya, dari tali pusarnya. Li'annahu la yastati' an yataghadza min ghairi hadza. Karena bayi yang masih ada di dalam rahim, dia enggak akan bisa mendapatkan nutrisi makanan kecuali dengan cara melalui tali pusar tadi. Falau taghadza an tariqil fam lahtaja ila baulin wa gha'id. Seandainya bayi yang masih ada di dalam rahim itu cara mendapatkan nutrisi makanannya lewat mulut, maka pasti ada kencing dan kotorannya. Ya, kalau sejak di rahim itu sudah nutrisi makanannya masuk lewat mulut. Namun inilah segala hikmah yang Allah ciptakan, atau segala yang Allah ciptakan ada hikmah di dalamnya. Baik, kemudian kita lanjut ke ayat yang 11. Falaqtahamal aqabah. Maka mengapa manusia itu tidak menempuh jalan yang susah? Maksudnya, ai al-insan alladhi kana yaqul ahlaktu malal lubada. Yani manusia secara khusus di sini, yaitu yang Allah sebutkan di ayat-ayat sebelumnya, yang mengatakan ahlaktu malan lubada. Hartaku, atau aku telah membinasakan hartaku ketika di dunia. Maka mengapa mereka dahulu ketika di dunia tidak mau menempuh jalan yang susah? Yakni halak tahamal aqabah. Al-aqabah secara bahasa artinya adalah jalan yang susah menuju gunung, jalan-jalan yang ada di gunung-gunung itu. Kalau Anda lihat di Mekah misalnya, ya Mekah itu isinya bukit-bukit dan gunung-gunung. Makanya Masjidil Haram itu berada di lembah. Ya enggak? Kalau Anda lihat Masjidil Haram itu turun gini, lembah. Banyak orang ketika naik haji, haji itu, atau ketika Anda melihat orang tawaf itu, Anda melihat, itu kalau Anda lagi di hotel ya, kalau Anda lagi di tempat yang tinggi, Anda melihat Ka'bah itu semakin turun ke bawah, karena dikelilingi dengan gunung-gunung. Ya, sebagaimana doa Nabi Ibrahim, dalam surah Ibrahim, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Allah katakan bahwa Ibrahim mengatakan bahwa Mekah ini wadin, yaitu lembah. Nah, di sekitar haram itu ada bukit-bukit. Nah, bukit-bukit ini kalau mau naik ke sana, termasuk di antaranya di sekitar sana ada Gua Hira. Kalau mau naik ke sana itu aqabah, jalannya susah. Ya, jalannya itu jalan yang susah, bukan jalan yang enak, yang lurus, yang halus, enggak. Tapi itu jalan yang susah. Dan subhanallah, sebagian orang yang umroh menyusahkan diri dengan naik ke jalan tersebut, ingin ke Gua Hira. Ya, ada yang cuman pingin kepo. Yang cuman kepo, fudul. Pingin tahu ya apa sih Gua Hira ini. Nah, ini masih mending.
Cuman ya takalluf juga sudah tahu dia ini lemah, dhaif, memaksakan diri ke sana, padahal enggak ada syariat harus naik ke Gua Hira, itu enggak ada. Tapi sebagian orang ada kebid'ahan di dalamnya. Mereka menganggap naik ke Gua Hira memiliki keutamaan. Ya, apalagi coret-coret di dalamnya Gua Hira itu, banyak coretan-coretan. Atau ngambil batu-batu yang ada di Gua Hira itu untuk dijadikan sebagai jimat-jimat dan lain sebagainya. Taib, itu yang disebut dengan aqobah, jalan yang susah. Wal iktiham huwa tajawuz bi masyaqqah yusamma iktihaman. Ya, iktihama atau al iktiham adalah melewati sesuatu dengan cara yang susah, masyaqqah, dengan kesusahpayahan, dengan kesulitan. Intinya itu. Ya, iktihama artinya melewati sesuatu dengan cara yang susah, dengan usaha yang susah. Wal aqabah hiya at-tariq fil jabal al-wa'ir wala syakka anna iktihama hadhihi al-aqabah syaqqun 'ala an-nufus. Aqabah seperti yang kita sebutkan tadi adalah jalan ke atas gunung, ke atas bukit yang jalannya ini enggak rata, susah. Maka tidak diragukan lagi, menempuh jalan semacam ini itu sangat susah bagi jiwa seseorang. La yatajawazuhu aw la yaqumu bihi illa man kana indahu niyyah, niyyatun shadiqah fi tajawuzi hadhil aqabah. Tidak akan ada yang bisa melewati jalan yang susah ini melainkan hanya orang-orang yang memang punya niat yang tulus. Ya, punya niat yang jujur dan punya kemauan, baru dia bisa melewatinya. Ya, nah, subhanallah, kalau ngelihat orang-orang naik ke Gua Hira itu, cuman lihat gini tok itu, cuman lihat gini tok. Tapi saya ngelihat mereka bisa naik sampai atas itu karena punya niat, punya kemauan. Tapi ini di sini jangan diartikan Gua Hira ya, ayat ini ya. Ya, ayat ini enggak berbicara tentang Gua Hira. Kita cuman ngambil contoh saja. Ya, ayat ini orang-orang yang berusaha untuk menggapai jalan yang susah dengan niat kemauan yang keras. Ya, nanti akan ada penjelasan-penjelasan lebih lanjut tentang maksud ayat ini. Ya, jadi sekali lagi ayat ini bukan berarti naik gunung, bukan. Wa ma adraka mal aqabah. Kata Allah, tahukah engkau apa itu aqabah? Pertanyaan di sini adalah litashwiq wat tafkhimi aidan, yaitu pertanyaan yang fungsinya untuk membesarkan suatu masalah. Ya, untuk membesarkan suatu perkara, suatu masalah. Malladhi a'lamaka sya'na hadhil aqabah allati qala Allahu anha falak tahamal aqabah. Seakan-akan Allah mengatakan, apa yang sesuatu apakah yang memberitahumu tentang aqabah ini? Ya, dari mana kau mengetahui tentang aqabah ini? Bayyanahu Allah fi qawlihi faqqu raqabah aw it'am fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah thumma kana minal ladhina amanu al-ayah. Nah, jalan aqabah yang susah itu, yang dimaksud aqabah, jalan yang susah, yang tidaklah seorang bisa melewati jalan yang susah ini kecuali dengan niat yang keras, usaha yang keras, atau dengan kemauan yang keras. Aqabah ini apa saja? Fakku raqabah, membebaskan budak, atau it'am, memberi makan dikala sedang susah, atau memberi makan di hari-hari yang, di zaman-zaman yang susah, di waktu-waktu yang susah. Yatiman dha maqrabah, kepada anak-anak yatim yang punya tali kekerabatan, atau memberi makan kepada orang-orang miskin, dha matrabah, yang sangat fakir kemiskinannya. Ya, itu yang disebut dengan aqabah. Kemudian ditutup dengan thumma kana minal ladzina amanu dan seterusnya. Tapi kita bahas dulu tentang fakku raqabah. Ya, di antara aqabah, jalan yang susah tadi adalah fakku raqabah, membebaskan budak.
Di sini ada dua makna penafsiran dari para ulama tentang fakku rokobah. Makna yang pertama, fakkuha minar riqi, membebaskan dia dari perbudakan. Bihaitsu yu'tiqul insanul abid al mamlukin sawa'un kanu fi milkihi fayu'tiquhum aw kanu fi milki ghairihi fayashtarihim wa yu'tiquhum. Yang pertama maknanya fakku raqabah adalah membebaskan seseorang dari perbudakan, yaitu ketika seseorang punya budak, kemudian budak itu dimerdekakan sama dia, atau budak ini milik orang lain tapi kemudian dibeli sama dia dan akhirnya dibebaskan, seperti yang dilakukan siapa? Abu Bakar kepada Bilal ibn Rabah. Ya. Dan perlu diingat, budak itu bukan apa istilahnya sekarang, ART. Ya, budak bukan ART, beda. Budak adalah seseorang yang Anda miliki layaknya benda. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki, WE sampean kabeh. Mau Anda apakan dia, mau disuruh apa, terserah. Seperti benda yang Anda miliki. Ya. Beda dengan pembantu rumah tangga, ART. Dia hanya orang yang bekerja dengan kita sesuai dengan desk jobnya. Kalau memang dia hanya membantu urusan rumah tangga, maka ya sudah, dia hanya bekerja membantu Anda dalam urusan rumah tangga. Anda tidak berhak untuk mempekerjakan dia di luar itu. Ya, harus ada akad lagi. Jadi jangan dianggap ART ini kemudian terus sakarepe dhewe. Mau disuruh menekno genteng, disuruh nguras tandon, ya. Harus ada akad lagi. Kalau urusan rumah tangga sudah urusan rumah tangga, ngepel, nyuci, masak, kora-kora dan yang semisal dengannya. Ya. Beda sama budak. Kalau budak, dia Anda apakan itu hak Anda. Ya. Maka kalau zaman sekarang enggak ada perbudakan, kecuali di tempat-tempat yang terjadi perang. Ya, tapi kalau di Indonesia ini tidak ada perbudakan di Indonesia ini. Maka orang yang ingin untuk membayar kafarat atau dia ingin untuk membayar kafarat seperti misalnya sumpah, atau dia tidak berpuasa, membatalkan puasa tanpa ada uzur di bulan Ramadan, maka salah satu kafaratnya adalah membebaskan budak, atau berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Ya, yang pertama membebaskan budak dulu. Nah, ini pengalaman pribadi. Enggak tahu tahun berapa, mungkin 4 tahun atau 3 tahun sebelum Covid lah. Ada seorang yang tanya, "Ustaz, saya kemarin ketika bulan Ramadan itu khilaf. Ya, saya berhubungan dengan istri ketika bulan Ramadan, ketika puasa di bulan Ramadan, khilaf, ya sudah sama-sama, ya, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Apakah cukup dengan bertobat?" Maka saya jawab, enggak cukup cuman bertobat. Beda sama orang yang mokel. Kalau cuman mokel, ya dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman ini beda, ya, berhubungan ketika di bulan Ramadan, di siang hari ketika bulan Ramadan dalam kondisi puasa, itu beda dengan cuman sekedar mokel. Meskipun ada orang yang ngakali, jangan. Bagaimana ngakalinya? Hah? Iya, makan dulu. Ya, makan dulu, sudah membatalkan puasa, baru kemudian berhubungan. Dihukumnya apa dia? Innamal a'malu binniyat, tetap. Jangan dianggap terus habis itu, enggak, ini kan batal puasanya bukan karena jima, batal puasanya karena makan. Ya, tetap dihukumi niatnya. Kau makan itu cuman biar bisa apa? Bisa jima. Tetap yang dihukumi adalah jimanya, bukan makannya. Ya, kecuali kalau memang niatnya dia karena lapar. Lapar akhirnya mokel, kemudian iskadung mokel, baru niat kedua dia menggauli istrinya. Tapi ya, istrinya dosa juga itu. Iya. Tapi intinya dia mengatakan demikian. Hanya saya bilang itu harus membebaskan budak atau puasa dua bulan berturut-turut tanpa berhenti.
atau memberi makan 60 orang miskin. Sudah. Tapi sebenarnya ini enggak boleh ya, cuman terkadung diucapkan sama dia. Seorang ketika dia ingin bertanya sesuatu tentang dirinya, harusnya lebih elok kalau dia menggunakan kata ganti orang ketiga. Ya, jangan mengatakan saya kemarin telah berbuat ini dan ini. Jangan. Harus ditutup aibnya. Bilang saja, Ustaz, ada orang, dia kemarin ketika bulan puasa, siang hari ketika bulan puasa, dia menggauli istrinya. Ya, bagaimana hukumnya, Ustaz? Ada orang seperti itu. Jadi dia mengisyaratkan yang melakukan siapa? Orang lain, bukan dirinya. Ya, ini adab saja. Tapi kemudian saya jawab itu. Selesai, berapa hari kemudian, akhirnya dia mengatakan, alhamdulillah, Ustaz, saya sudah membayar kafarotnya. Saya mikir ini baru let, baru jeda berapa hari dari pertanyaannya. Gak sampai seminggu. Dan itu masih di bulan Ramadan. Membebaskan budak, gak mungkin. Puasa 2 bulan berturut-turut, gak mungkin. Wong kae pirang dino ketemu kok. Oh paling yang ketiga ini. Orang biasa milih gampangnya. Padahal gak boleh, itu urutan itu. Gak boleh cuman milih gampangnya saja. Memberi makan 60 orang miskin, gampang, gak sampai sehari sudah bisa. Pesan catering, pesan 60 kotak makanan, bagi-bagi kepada orang miskin, selesai. Paling itu paling. Tapi coba sih tak tanya, dari 3 kafarat tadi, mana yang kau lakukan? Ya, tadi yang pertama. Duh, ajib. Kok bisa membebaskan budak ini? Bagaimana caramu membebaskan budak? Iya. Nah, ART-nya kemarin suruh libur sama dia. Pembantunya suruh libur sama dia, dibebaskan dari pekerjaan libur. Ini keliru karena menganggap budak sama dengan ART, enggak sama. Tapi yang pertama ya, fakku rokobah, dia membebaskan budak dengan cara dia yang punya budak itu kemudian dia bebaskan, atau dia beli budak itu kemudian dia bebaskan. Makna yang kedua, fakku rokobah minal asiroh, lebih khusus lagi membebaskan tawanan. Karena orang yang ditawan itu statusnya dia jadi budak bagi yang menawan. Seperti dalam peperangan. Fa inna fika kal asir min afdalil a'mali ilallahi azza wa jalla. Membebaskan tawanan itu termasuk di antara amalan yang afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal asir rubbama la yafukuhul adu illa bi fidyatin maliyah. Dan tawanan perang itu tidak akan dibebaskan oleh musuh kecuali dengan fidyah, tebusan berupa harta. Wa rubbama takunu hadhihi alfidyatu fidyatan bahidatan katsiratan la yaktahimuha illa man kana indahu imanun billahi azza wa jal bi an yukhlifa alayhi ma anfaqa aw yuthibahu ala ma tasaddaq. Dan terkadang fidyah, tebusan bagi tawanan-tawanan perang ini itu harganya mahal, tidak bisa ditebus kecuali dengan denda atau tebusan yang besar. Nah, seseorang tidak akan mau mengeluarkan uangnya yang besar untuk menebus tawanan ini kecuali yang memiliki iman yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwa apa yang dia keluarkan untuk membebaskan si budak ini, membebaskan si tawanan ini, kelak akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dia yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa apa yang dia keluarkan dari hartanya untuk membebaskan tawanan ini kelak akan dibalas oleh Allah berupa pahala di akhirat. Ini namanya al-aqobah, jalan yang susah untuk ditempuh. Ya, membebaskan budak regani larang bisan. Ya. Apalagi orangnya kita enggak kenal sama budak tersebut. Kita hanya tahu dia seorang muslim, kita bebaskan dia dengan harga yang tinggi. Iya, kalau kenal, kalau keluarga kita, sohib kita, mungkin orang mau untuk mengeluarkan biaya yang besar untuk membebaskan tawanan tersebut. Tapi kalau kita enggak kenal sama orang itu, enggak ada hubungan keluarga sama kita. Ya, ini aqobah, salah satu aqobah, jalan yang susah ditempuh kecuali oleh orang-orang yang memiliki iman. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Ya, atau memberi makan di hari yang masghabah,
Hari masghabah artinya hari-hari yang penuh dengan kelaparan, entah paceklik atau musibah ya, dan yang semisal dengannya. Atau pasar lagi turun ya, usaha lagi seret, tapi dia tetap memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu juga termasuk aqobah, jalan yang susah untuk ditempuh, kecuali bagi orang yang memiliki niat yang jujur, memiliki iman yang benar. Taib. Masghabah dhi maja'atin syadida. Masghabah artinya hari yang sifatnya itu penuh dengan kelaparan yang sangat dahsyat, hari yang susah. Li'annan nasa qad yusabuna bil maja'ati syadida. Karena manusia itu terkadang ditimpa ujian dari Allah berupa kelaparan yang sangat lapar. Imma liqillatil hasil minat thimar wazzuru. Entah kelaparan di situ karena paceklik, buah-buah enggak numbuh, demikian juga tanaman-tanaman tidak tumbuh, mati. Wa imma li amradin fi ajsamihim ya'kulul insan wala yashba. Atau bisa juga lapar di sini adalah karena adanya penyakit dalam tubuh manusia. Dia makan namun enggak pernah kenyang. Ini juga masghabah. Ya, makan tapi dia enggak pernah kenyang. Wa hadza qad waqa'a fi ma nasma anhu fil biladin najdiyah wa rubbama fi ghairiha aidan. Kata Syekh Utsaimin, ini terjadi orang-orang seperti ini. Punya penyakit yang penyakitnya ini adalah enggak pernah bisa kenyang. Makan berapapun tetap dalam keadaan lapar dia perutnya. Dan ini didapati kata beliau orang-orang yang tinggal di tempat-tempat yang tinggi katanya. Annan nasa ya'kulun wala yashba'un. Kita mendapati manusia-manusia itu mereka makan namun mereka tidak kenyang. Ya'kulul wahidu ma'kalal ashrah wala yashba'. Ada seseorang yang makan dengan makanan yang bisa dimakan sama 10 orang. Atau bahasa kita 10 porsi. Dia makan dengan 10 porsi namun tidak kenyang. Wa yamutuna minal ju' fil aswaqi wa yatasaqatuna fil aswaqi minal ju'. Mereka mati karena kelaparan. Ya, mereka mati di pasar-pasar, berguguran di pasar-pasar karena kelaparan. Hadhihi minal masaghib. Ini merupakan masghabah tadi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit apa itu? Apa nama penyakitnya? Ada penyakit busung lapar ya. Busung lapar itu mangan gak war-war. Pernah tahu enggak ada kayak gitu? Dia ada orang makan ya tetap dia dalam kondisi yang lapar perutnya itu. Padahal makanan sudah masuk banyak ke dia, cuman tetap kondisinya lapar. Baik, atau bisa juga masghabah itu karena sebab liqillatil mahsul bihaitsu la tuthmarul asyjar wa la tunbitu azzuru'. Ya itu tadi karena paceklik. Buah-buahan enggak ada yang tumbuh, padi enggak ada yang tumbuh, enggak ada panen dan yang semisal dengannya. Fayaqillul hasil wa tahsulul masghabah. Karena sedikitnya tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh, artinya tumbuhan banyak yang gagal panen, maka akhirnya muncul namanya masghabah, kelaparan di negeri tersebut. Wa yamutun nasu ju'an, dan manusia-manusia mati karena kelaparan. Warubbama yuhajiruna an biladihim, atau bisa jadi dia berhijrah pindah ke negeri yang lain dari negerinya tadi. Dan maka ketika dalam kondisi yang kesusahan seperti itu, ada orang-orang yang tetap memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan tersebut. Dan itu termasuk aqobah, jalan yang susah untuk ditempuh, kecuali bagi orang yang punya ketulusan. Kemudian yatiman, ya, yatiman dha maqrabah, anak-anak yatim yang ada tali kekerabatan, tali qorabah. Yatiman al-yatim huwa man mata abuhu qabla an yablugha sawa'an kana dhakaran am untha. Yang dimaksud dengan yatim adalah yaitu siapa saja yang ditinggal mati oleh ayahnya, siapa saja yang ayahnya meninggal sebelum dia baligh, entah dia laki ataupun perempuan.
Itu disebut yatim. Dan keutamaan-keutamaan anak yatim itu tidak melihat status anak yatim tersebut, apakah dia itu anak yatim yang miskin atau anak yatim yang kaya. Ya, tetap sama hukumnya. Kita diwajibkan untuk menyayangi mereka, memperhatikan kondisi mereka, baik dia anak yatim yang miskin ataupun anak yatim yang kaya. Karena meskipun kaya, ketika dia ditinggal mati oleh ayahnya, tetap hatinya itu sedih apa enggak? Tetap sedih. Maka wajib untuk kita senangkan hatinya dia, wajib untuk kita perhatikan dia. Fa in balagha fa innahu la yakunu yatiman. Tapi kalau sudah baligh, maka dia tidak lagi disebut yatim. Ya. Li'annahu balagha wa infasala. Wa kadzalika law matat ummuhu fa innahu la yakunu yatiman. Demikian juga yang tidak dikategorikan yatim, yaitu ketika ibunya yang meninggal. Bapaknya masih hidup, tapi ibunya meninggal. Maka ini bukan termasuk yatim. Kalau di Indonesia disebut piatu. Ya, enggak ada. Itu istilah di Indonesia saja. Tapi kalau di syar'i ya tidak ada namanya piatu. Ya. Khilafan lima yadhunnuhu ba'dul 'amma annal yatima man matat ummuhu wa hadza laisa bisahih. Ini berbeda dengan apa yang diyakini oleh sebagian orang-orang awam, bahwa yatim itu juga termasuk yang meninggal ibunya, bukan cuma bapaknya saja. Maka ini tidak benar kata beliau. Maka yatim itu adalah yang mati ayahnya. Li'annahu idza mata abuhu lam yakun lahu kasibun minal khalqi yaksibu lahu. Karena ketika ayahnya yang meninggal, maka tidak ada lagi orang yang menafkahi dia, orang yang menanggung nafkahnya. Itu berkaitan dengan yatim. Dikhususkan yatim di sini adalah yatim dza maqrabah, anak yatim yang masih punya tali kekerabatan dengan kita. Dza qarabah minal insan li'annahu idza kana yatiman kana lahu haddun minal ikram was sadaqat. Kata beliau, seorang ketika dia itu yatim, maka dia punya satu hak yang wajib untuk kita tunaikan, yaitu haknya dia sebagai anak yatim. Tapi kalau dia yatim plus dia ini masih ada tali kekerabatan dengan kita, maka haknya dua, yaitu hak dia yatim dan hak dia sebagai karib kerabat, yaitu silaturrahim. Wa idza kana qariban izdada hadduhu min dzalik. Karena kata beliau, kalau dia karib kerabat kita, maka bertambah bagiannya, bertambah haknya yang wajib untuk kita tunaikan. Sebagaimana orang miskin, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu lil masakin shadaqatun. Sedekah kepada orang miskin itu hanya dihitung sedekah. Wa shadaqatun lidzi qarabah shadaqatun wasilatun. Tapi kalau sedekah kepada karib kerabat, maka pahalanya double, yaitu pahala sedekah dan pahala silaturahim. Ya, mendapatkan dua pahala. Dan betapa banyak orang-orang yang kurang memperhatikan karib kerabatnya. Ya, dia memperhatikan orang lain, dia mensejahterakan orang lain, tapi kepada orang-orang yang terdekat dia telantarkan. Betapa banyak kita dapati suami-suami misalnya, kalau sama sohibnya loyal. Ya, kalau lagi majelis, lagi nongkrong, ya dibayari, dibosi ambil dia. Tapi istrinya enggak pernah mendapatkan kebaikan darinya. Sama teman baiknya luar biasa, sama orang rumah naudzubillah jahatnya. Ya. Kalau di luar seperti malaikat, orang-orang memuji dia, "Oh, fulan, Masya Allah." Istrinya di rumah, "Fulan naudzubillah." Ya, fulan naudzubillah. Kalau di luar bekhair, khair sama orang, tapi kalau di dalam rumahnya jadi iblis dia. Maka ini konsep yang keliru. Yang lebih berhak mendapatkan kebaikan kita adalah al-qarabah, orang-orang yang terdekat dengan kita. Kedua orang tua, saudara-saudara kita. Ya, bukan malah orang yang lebih jauh dari kita, teman-teman. Mereka enggak punya hubungan kerabat dengan kita. Bukan berarti kita enggak boleh baik sama mereka, enggak. Tapi ada yang lebih baik. Ada yang harus kita berbuat lebih baik, yaitu kepada karib kerabat. Li'annahu yakunu wajibus silah. Faman jama'a hadainil wasfaini al-yatmi wal qarabah fa innal infaq alaihi min iktihamil aqabah idza kana dhalika fi yaumin dhi masghabah.
Maka barang siapa yang menggabungkan dua hal ini, yaitu memberi makan kepada anak yatim, plus yang kedua, yatimnya ini bukan cuma sekedar yatim, tapi karib kerabat. Maka berarti ini termasuk infak yang kategorinya aqobah, yaitu jalan yang sulit. Ya, kategorinya jalan yang sulit. Terlebih lagi kalau digabungkan dengan ayat sebelumnya tadi, yaitu fi yaumin dzi masghabah. Infakmu itu ketika dalam kondisi yang sedang kesusahan, dalam kondisi yang kelaparan, kondisi yang paceklik, namun kau tetap memberi makan kepada mereka. Ya. Sudah. Kurang 5 menit. Tapi yang terakhir, au miskinan dza matrabah, atau memberi makan kepada orang miskin, dza matrabah. Matrabah atau miskin dulu saja. Al miskin huwa alladhi la yajidu qutahu wala quta iyalihi. Miskin maksudnya adalah seorang yang tidak mendapati makanan untuk dirinya dan juga tidak mendapati makanan untuk keluarganya. Ya, maka dari sini miskin dalam ayat ini itu juga termasuk fakir. Ya, karena konsepnya idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau dua kata ini, yaitu fakir dan miskin, itu digabungkan dalam satu terpisah, miskin disebutkan sendiri, fakir disebutkan sendiri, maka dua-duanya punya makna yang sama. Miskin ya fakir, fakir ya miskin, bodoh. Tapi kalau dua-duanya disebutkan di satu redaksi, di satu kalimat, maka miskin punya pengertian, fakir juga punya pengertian. Seperti dalam surah At-Taubah, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat itu diberikan kepada orang-orang miskin dan fakir. Ya, maka orang-orang miskin dan fakir dibedakan dalam ayat tersebut. Miskin adalah seorang yang dia mencukupi kebutuhannya saja. Ya, orang yang kebutuhannya itu tercukupi untuk dirinya. Namun kebutuhan-kebutuhan yang lain untuk keesokan harinya, ya, untuk keperluan-keperluan yang lain itu tidak mencukupinya. Sedangkan fakir untuk kebutuhan dirinya saja itu belum tercukupi. Berarti fakir itu lebih daripada miskin. Tapi kalau ayat ini ya au miskinan dza matroba, ini juga masuk fakir di sini. Ya, juga masuk fakir. Wa ma'lum, ya, kata beliau, al-matrabah makanu turab. Matrabah itu diambil dari kata-kata turab, tanah. Ya, matrabah diambil dari kata-kata tanah, turab. Wal makna annahu miskin laisa biyadihi syai'un illa turab. Gambaran dari Allah Subhanahu wa taala. Saking miskinnya orang ini, dia enggak punya apa-apa kecuali lemah, tanah. Ya, dia tidak memiliki apapun kecuali tanah saja. Ya, tanah isok dapat gratis itu. Itu yang dia punya. Ini menunjukkan betapa miskinnya orang ini. Maka berarti fakir juga enggak? Fakir. Wa ma'lumun annahu idza qila 'anil rajul laisa indahu illa turab, fal ma'na annahu faqirun jiddan laisa indahu ta'am wa laisa indahu kisa wa laisa indahu malun fa huwa miskinun dzu matrabah. Dan sudah diketahui apabila dikatakan fulan enggak punya apa-apa kecuali cuman tanah, maka berarti bisa diambil kesimpulan fulan ini fakir, sangat fakir luar biasa, enggak punya makanan, enggak punya pakaian, enggak punya tempat tinggal dan yang lainnya. Ya, maka memberi makan kepada mereka itu termasuk matrobah. Kenapa matrobah? Memberi makan kepada orang miskin karena kebutuhannya banyak, jemaah. Ya kan, kebutuhannya banyak orang miskin ini. Maka kalau Anda memberi kepada mereka, kebutuhan dia ini banyak. Tapi insya Allah kita lanjutkan beberapa ayat tersisa dari surah Al-Balad. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Hadza wallahu a'lam bissawab. As'alullaha ayyanfa'ana ma'allamana wa yu'allimana ma yanfa'una wa jazakumullahu khairan wa sallallahu على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.